Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dafa Abizal Olafa Dengan NIM 1941111014 Akan memulai presentasi dari kelompok 6 e, Dengan judul tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan e, Definisi pertumbuhan e, Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau kata lainnya irreversible dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka grafik dan sebagainya pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh selama sel-sel tersebut membelah diri dan menyintesis protein-protein baru pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi e, fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh. meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan dan pembelajaran menurut Wong tahun 2000 uh, lalu di sini ada definisi lain yaitu perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau kematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat dinikmati ciri-ciri tumbuh kembang Eh uh, salah satunya yaitu perubahan dalam aspek fisik dan psikis, lalu perubahan dalam proporsi, lalu lenyapnya tanda-tanda yang lama dan diperoleh tanda-tanda baru. Eh uh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Nur Pebrianti dengan nim 194111022. Faktor tumbuh kembang, faktor genetik 1. Faktor keturunan masa konsepsi 2. Bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. 3. Menentukan beberapa karakteristik seperti jenis jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh dan beberapa keunikan psikologis seperti temperamen. 4. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Lanjut, faktor eksternal atau lingkungan mempengaruhi individu setiap hari mulai konsepsi sampai akhir hayatnya dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor eksternal yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Lanjut Faktor eksternal satu: keluarga, dua: kelompok teman sebaya, tiga: pengalaman hidup, empat: kesehatan, lima: lingkungan, tempat tinggal. Lanjut, tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ada reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan dan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk memperhatikan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah pada manusia untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Lanjut, gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel gamet baik gamet jantan atau sel spermatogenesis dan juga gamet betina atau sel. Saya Septi Priwindani dengan NIM 1941111025. Di sini saya akan menjelaskan masa pranatal. Masa pranatal atau saat dalam kandungan adalah waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku Dihasilkan dalam waktu lebih kurang 9 bulan Masa pranatal terdiri atas dua fase yaitu yang pertama fase embrio dan fase petus Yang selanjutnya yaitu masa Vaskanatal Neonatus lahir kurang dari 28 hari Yaitu di mana terjadi kehidupan yang baru pada masa ini terjadi proses adaptasi semua sistem organ tubuh, dimulai dari aktivitas pernapasan, pertukaran gas dengan frekuensi, pernapasan antara 35–50 kali per menit, penyesuaian denyut jantung antara 120–160 kali per menit, perubahan ukuran jantung menjadi lebih besar dibandingkan dengan rongga dada, kemudian gerakan bayi mulai meningkat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya masa bayi 29 hari sampai 1 tahun yang pertama pada masa bayi tahap tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu usia 1 sampai 4 bulan tumbuh kembang pada tahap ini diawali dengan perubahan berat badan bila gizi anak bayi maka perkiraan berat badan akan mencapai 700 sampai 1000 gram per bulan yang kedua, usia 4-8 bulan, Pertumbuhan pada usia ini ditandai dengan perubahan berat badan pada waktu lahir. Rata-rata kenaikan berat badan adalah 500-600 gram per bulan. Apabila mendapatkan gizi yang baik, sedangkan pertumbuhan tinggi badan tidak mengalami kecepatan dan stabil berdasarkan pertambahan umur. Poin yang terakhir, usia 8 tahun Pada usia ini, pertumbuhan berat badan dapat mencapai 3 kali berat badan lahir. Pertumb pertambahan berat badan per bulan sekitar 350 sampai 450 gram pada usia 7 sampai 9 bulan, 250 sampai 360 gram pada usia 10 sampai 12 bulan bila memperoleh gizi baik. Pertumbuhan tinggi badan sekitar 1,5 kali tinggi badan pada saat lahir. Pada usia 1 tahun, Pertambahan tinggi badan masih stabil dan diperkirakan mencapai 75 cm. Nama saya Yusri Melawati dengan NIM 194-1111-021. Di sini saya akan membacakan slide yang ke-12 sampai dengan 14 Yang pertama, umur 1-2 tahun pada masa ini... Anak akan mengalami beberapa perlambatan dalam pertumbuhan fisik. Pada tahun kedua, anak hanya mengalami kenaikan berat badan sekitar 1,5 sampai 2,5 kg, dan penambahan tinggi badan 6 sampai 10 cm. Pertumbuhan otak juga akan mengalami perlambatan kenaikan lingkar kepala hanya 2 cm. Untuk pertumbuhan gigi terdapat tambahan 8 buah gigi susu termasuk gigi geraham pertama dan gigi taring, sehingga seluruh berjumlah 14-16 buah. Pada usia 2 tahun, pertumbuhan fisik berat badan sudah mencapai 4 kali. Berat badan lahir dan tinggi badan sudah mencapai 50% tinggi badan orang dewasa. Menginjak usia 3 tahun, rata-rata berat badan naik mencapai 2-3 kg per tahun. Tinggi badan naik 6-8 cm per tahun, dan lingkar kepala menjadi sekitar 50 cm. Pada masa prasekolah 3-6 tahun, pada masa prasekolah berat badan mengalami kenaikan rata-rata 2 kg per tahun. Tubuh anak terlihat kurus akan tetapi aktivitas motorik tinggi dan sistem tumbuh mencapai kematangan dalam hal berjalan, melompat dan lain-lain. Tinggi badan bertambah rata-rata 6,75 sampai 7,5 cm setiap tahun. Pada masa ini anak mengalami proses pertumbuhan pola makan, umumnya mengalami kesulitan untuk makan. Anak juga mulai menunjukkan kemandirian pada proses eliminasi. Pada masa sekolah, yaitu pada usia 6-12 tahun, anak-anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya, pencapaian, presentasi, menjadi arah perhatian pada dunia anak dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Pada masa remaja, yaitu usia. 12 sampai 18 tahun, pada masa remaja ini banyak dijumpai masalah karena masa ini merupakan proses menuju kedewasaan dan anak ingin mencoba mandiri. Masalah yang sering dijumpai adalah perubahan bentuk tubuh, perkembangan khusus yang menjadi pada yang terjadi pada masa ini adalah kematangan identitas seksual yang ditandai dengan perkembangan organ reproduksi. Pada masa dewasa, muda, yaitu di usia 20-40 tahun, gaya hidup, personal berkembang, membina hubungan dengan orang lain, ada komitmen dan ada kompetensi, membuat keputusan tentang karir, pernikahan, dan peran sebagai orang tua. Individu berusaha mencapai dan menguasai dunia, kebiasaan berpikir rasional meningkat, pengalaman pendidikan, pengalaman hidup, dan kesempatan dalam pekerjaan meningkat. Dan di sini ada dewasa menengah yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun. Yang pertama, ada gaya hidup mulai berubah karena perubahan perubahan-perubahan yang lain seperti anak meninggalkan rumah. Yang kedua, anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan mulai meninggalkan rumah. Yang ketiga, dapat terjadi perubahan fisik seperti muncul rambut uban, garis lipat, pada muka dan lain-lain. Yang keempat, waktu untuk bersama lebih banyak lebih banyak istri menu puasa. Pria ingin merasakan kehidupan seks dengan cara menikah lagi. Atau dangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yashvi Vanessa dengan ujung NIM 033. Di sini saya akan uh, melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Uh, young old, tua muda, 65 sampai 74 tahun. Beradaptasi dengan masa pensiun atau penurunan penghasilan. Beradaptasi dengan perubahan fisik, dapat berkembang penyakit kronis. Middle old atau tua menengah, 75 sampai 84 tahun diperlukan adaptasi terhadap penurunan kecepatan dalam pergerakan, kemampuan sensori dan peningkatan ketergantungan terhadap orang lain. Old old atau tua-tua 85 tahun ke atas. Terjadi peningkatan gangguan kesehatan fisik. Tahap perkembangan psikoseksual. Sexual. Sigmund Freud fase oral atau 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas mulut. Contoh, seorang bayi yang menyusut kepada ibunya, maka bayi tersebut merasa dipuaskan di bagian mulut. Fase anal, 2-3 sampai, sampai tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. Contoh, seorang bayi akan merasa puas apabila aktivitas pengeluaran dari anusnya berjalan dengan baik. Fase falik. 3-5 tahun. Pada fase ini, manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Contoh, seorang anak laki-laki akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Dan seorang anak perempuan akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ibunya. Fase laten, 6-12 tahun. Aktivitas seksual manusia pada fase ini cenderung tidak nampak. Hal ini terjadi karena individu sedang di, disibukkan dengan pencarian prestasi. Fase genital 13 tahun ke atas. Fase ini adalah fase akhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase ini adalah fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Lalu ada pubertas Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah jadi makhluk seksual, jadi makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Seperti diterangkan Ruth, masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan somatis dan Perspektif psikologis, masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang di usia 15 hingga 16 pada masa ini. Memang, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada perempuan, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ciri-ciri pubertas, periode tumpang tindih. Masa puber harus dianggap periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun awal masa remaja. Sampai anak matang secara seksual, anak dikenal, anak dikenal sebagai remaja atau remaja muda. Periode singkat, masa puber relatif merupakan periode yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 dua, selama dua tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan sedangkan yang memerlukan 3 sampai 4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Puber puber terbagi puber terbagi menjadi dua tahap. Menjadi tahap menjadi tahap-tahap tahap pra puber, tahap puber, tahap pasca puber. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Pangestu dengan nomor NIM 194111038. Di sini saya akan membacakan slide nomor 19 sampai 22. Yang pertama itu ada pubertas fisik pada perempuan. Pada anak perempuan, Perubahan fisik pubertas dimulai pada usia sekitar 10 atau 11 tahun. Perubahan tubuh wanita disebabkan oleh kerja dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Tanda pertama pubertas adalah berkembangnya payudara, lalu rambut mulai tumbuh di daerah ketiak dan pubis. Rambut kaki menebal dan bentuk tubuh berubah dengan penambahan lemak tubuh. Rambut dan kulit mulai berminyak yang dapat menimbulkan jerawat. Akhirnya menstruasi atau haid dimulai. Lalu ada pubertas fisik pada anak laki-laki. Tubuh lebih berotot pada anak laki-laki. Perubahan fisik pubertas dimulai lebih lambat daripada anak perempuan, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Perubahan pertama adalah testis dan penis yang membesar, lalu. Rambut tumbuh di daerah pubis dan ketiak. Testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan lebih tebal yang menjadikan pita suara memanjang dan menebal. Akhirnya, rambut wajah tumbuh yang disertai dengan jerawat. Tanda pematangan seksual anak laki-laki adalah ejakulasi, dada membesar, rambut dada, rambut pubis, genital membesar. Lalu ada pubertas secara fisikis. Yang pertama yaitu ada mulai tertarik kepada lawan jenis. Pada masa remaja, rasa ketertarikan terhadap lawan jenis mulai muncul. Hal ini wajar, namun demikian, kesiapan mental remaja belum siap untuk hal yang serius seperti pernikahan. Lalu selanjutnya ada mencari identitas diri. Dalam hal ini remaja menginginkan kebebasan dan tidak ingin dirinya diatur. Oleh aturan yang menurutnya membelenggu, pada fase ini anak juga semakin aktif jika disalurkan pada kegiatan positif, seperti kegiatan hobi, kegiatan sosial, akan sangat bermanfaat. Lalu ada menopause. Menopause berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Gejala menopause terjadi dalam masa premenopause yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi terhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada setiap orang. Yang pertama yaitu perubahan siklus menstruasi Dua, menstruasi menjadi tidak teratur Kadang-kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya Tiga, darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak Empat, perubahan penampilan fisik Lima, rambut rontok Enam, kulit kering Tujuh, sulit tidur Saya Seli Priani dengan NIM 1941 111069 Di sini saya akan menjelaskan mengenai andropos. Andropos adalah kondisi menurunnya kadar hormon testosteron seiring dengan proses penuaan. Andropos bisa digolongkan sebagai penyakit degeneratif pada pria. Gejala andropos seperti kekurangan energi dan cepat merasa lelah, libido rendah, disfungsi ereksi alias impotensi, berkeringat cukup banyak setiap malam, mood mudah berubah dan sensitif, bertambahnya berat badan walaupun nafsu makan berkurang, banyak rambut yang rontok, melemahnya daya ingat, dan ginekosmatia atau pembesaran puting payudara pada pria seiring bertambahnya usia. Di sini adalah ada masalah kesehatan pada anak, gangguan gizi atau malnutrisi. Malnutrisi adalah gangguan absorpsi makanan yang dapat disebabkan oleh faktor patologis atau non-patologis, sehingga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak terganggu. Jika keadaan ini berlangsung kronik atau lama, dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Contoh penyakit malnutrisi Yang pertama, marasmus, ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan hilangnya lemak dan otot di bawah kulit atau atrofi. Yang kedua, ada kuarsiorkor, tidak adanya cukup protein dan karbohidrat di dalam diet sehingga menimbulkan perubahan pigmen kulit, penurunan massa otot dan diare. Yang ketiga ada kwarsiorkor marasmus. Penyebab utama dari kekurangan gizi disebabkan oleh kurangnya suplai makanan pada daerah tersebut. Dan yang terakhir ada gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika Asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Di sini ada masalah kesehatan pada dewasa. Contohnya, hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, biasanya di atas 140-90, dan dianggap parah ketika di atas 180-120. Gejala hipertensi seperti sakit kepala. Lemas, nyeri dada, sesak napas, aritmia, adanya darah dalam urin, dan masalah dalam penglihatan. Pengobatan hipertensi: yang pertama, perubahan gaya hidup; yang kedua, mengurangi konsumsi garam; yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik; yang keempat, berhenti merokok; dan yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi kafein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sandi Prayoga Nama saya 1941073 Di sini saya akan melanjutkan Masalah kesehatan pada lansia 30% immobility kurang bergerak 35% keadaan tidak bergerak Atau tirah baring selama 3 hari Atau lebih penyebab utama imobilisasi adalah Adanya rasa nyeri lemah Kekakuan, otot, ketidakseimbangan, masalah psikologis, depresi atau demensia, komplikasi yang timbul adalah luka Di bagian yang mengalami penekanan terus menerus timbul lecet, bahkan infeksi, kelemahan otot, kontraktur atau kekakuan 25% otot dan sendi, infeksi paru-paru dan saluran kemih, konsultasi, dan lain-lain. Penegakan latihan fisik, perubahan posisi secara teratur, menggunakan kasur kasur anti-dekubitus, monitor asupan cair dan makanan yang berserat, instabil, instabil, instabilitas dan jatuh penyebab jatuh misalnya kecelakaan seperti depresi, singkop atau kehilangan kesadaran mendadak, disenis atau vertigo, hipotensis, orthostas, orhostatik, proses penyakit dan lain-lain. Intellectual impairment, gangguan intelektual seperti demensia dan delirium. Demensia Demensia adalah gangguan fungsi intelektual dan memori didapat yang disebabkan oleh penyakit otak yang tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran sehingga mempengaruhi aktivitas kerja dan sosial secara bermakna. Demensia tidak hanya masalah pada memori. Experiment of hearing Vision and Smell Gangguan... Uh, gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman. Gangguan pendengaran sangat umum ditemui pada lanjut usia dan penyebabkan pasien sulit untuk diajak komunikasi. Peralatan untuk gangguan gangguan pendengaran pada 3 adalah dengan cara memasangkan alat bantu dengan alat dengan tindakan bedah berupa implantasi kolektif. Kesimpulan adanya penambahan jumlah dan ukuran sel-sel penyusuan penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup akan bertambah besar ukurannya. Bertambah tidak dapat kembali lagi disebut pertumbuhan. Selama pertumbuhan makhluk hidup juga mengalami pematangan organ-organ reproduksi sehingga siap untuk berkembang biak. Proses pematangan organ-organ reproduksi ini dikenal dengan istilah perkembangan pertumbuhan dan perkembangan dapat jelas diamati pada makhluk hidup yang mengalami metaposis dalam tahapan hidupnya pada manusia permatangan organ reproduksi pada umumnya terjadi pada usia remaja atau pematangan organ reproduksi pada anak laki-laki bisa diamati dari perubahan suara dan tumbuhannya rambut, rambut di beberapa bagian tubuh pada anak perempuan pada Tanda pematangan organ reproduksi adalah pembesaran buah dada dan menstruasi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.